Hai anak-anak semua, apa khabar ya? Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pendidikan Islam bidan akidah tahun 3. Baiklah anak-anak semua, hari ini bersama Ustazah Mariani, guru dalam subjek pendidikan Islam, dan kita akan belajar bidang akidah yang bertajuk Beriman kepada Kitab. Okey, hari ini diharap anak-anak boleh buka buku teks pendidikan Islam tahun 3 sebagai rujukan. Muka surat 72 hingga 73 dan muka surat 74 hingga 75. Diharap anak-anak semua boleh bersedia ya. Okey, anak-anak semua, anak-anak mesti nak tahu kan apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah 3.2.1 iaitu murid dapat menyebut pengertian kitab. Objektif yang kedua, 3.2.2 iaitu murid dapat membaca dan nakli kewajipan beriman dengan kitab Allah Subhanahu wa taala dengan betul. Baiklah, seterusnya kita akan melihat apakah isi kandungan yang kita akan pelajari pada hari ini. Okey, isi kandungan yang pertama ialah pengertian kitab. Isi kandungan yang kedua ialah dalil nakli kewajipan beriman dengan kitab. Dan yang ketiga, nama-nama kitab yang wajib diketahui. Dan yang keempat, kesan beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Jom nak kita belajar. Baiklah, pertama sekali kita akan melihat apakah pengertian kitab. Pengertian kitab ialah kitab Allah Subhanahu wa taala bermaksud kalam Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasulnya. Kitab ini mengandungi syariat dan petunjuk memimpin manusia ke jalan yang benar dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah contoh, sebelah tu adalah contoh kitab. Perkara yang kedua kita akan lihat iaitu dalil nakli kewajipan beriman dengan kitab, kitab Allah. Okey, beriman dengan kitab Allah ni ada disebut dalam Al-Quran iaitu surah An-Nisa ayat 136 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl
yang bermaksud, wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Baiklah anak-anak semua, kita mesti wajib beriman dengan kitab Allah. Perkara yang ketiga anak-anak mesti ketahui ialah nama kitab yang wajib diketahui. Kita ada nama-nama kitab yang wajib kita ketahui. Jom kita lihat. Kitab-kitab Allah yang wajib kita ketahui ialah kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Al-Quran, di mana kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud AS, kitab Taurat kepada Nabi Musa AS, kitab Injil kepada Nabi Isa AS dan kitab Al-Quran iaitu kitab yang kita yang sentiasa amalkan, iaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada info tambahan sedikit ya anak-anak. Kamu boleh bacalah di sini apa selain pada yang disebut tadi, ada lagi selain sebagai info tambahannya. Okey, selain kitab terdapat juga suhuf ya atau lembaran yang mengandungi wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Contoh suhuf kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Syariat, hukum dan aturan Islam yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada manusia dan mesti dipatuhi seperti akidah, ibadah dan akhlak. Baiklah murid-murid semua, perkara yang empat kita akan lihat apakah kesan beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa kesan setelah kita beriman dengan kitab Allah. Kesan yang pertama iaitu keimanan kita semakin bertambah. Yang kedua, mendapat syafaat Al-Quran. Yang ketiga, hidup kita menjadi tenang dan teratur. Yang keempat, masyarakat sejahtera. Dan yang akhir sekali, yang kelima, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, di mana setelah kita beriman dengan kitab Allah, terutamanya kitab Al-Quran yang diamanahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ustazah ingin tegaskan, bacalah Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Janganlah tinggal Al-Quran sebab Al-Quran tu adalah dinding diri kita supaya kita sentiasa ingat kepada Allah. Baiklah anak-anak, ustazah harap anak-anak semua boleh faham apa maksud pengertian kitab,
dalil nakli, jenis-jenis kitab dan kesan beriman kepada kitab. Diharap anak-anak bolehlah mengulang kaji berdasarkan buku teks yang muka surat yang telah disebut oleh ustazah tadi. Baiklah, murid-murid. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.